Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur mencengaritan dimanapun banyak berada. Salam ngarit, salam mesek, sekek. Dari Blitar Utara lur. Kedulurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke kandang sapi milik Mas Heru yang berada di Selosari Kandang Kediri lur. Dimana ini sudah ada 1 tahun tidak kesini dan ternyata di sini sapinya sudah banyak nih lur. Dan untuk informasinya hari ini Mas Heru nyetok untuk sapi persiapan kurban ataupun mungkin juga bisa dijadikan untuk sapi bakalan penggemukan. Ini nanti kita coba lihat-lihat untuk sapinya dulu. Nah, oke dulurku, dan ini untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini. Nah, ini ada limusin. Hati klik ini yang ada sungunya cuma pendek. Kemudian ada limusin cross. Ini apa ini, simental? Oh, juga masih cross ini. Ini masih cross. Ini keempat. Nah, ini kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, ini kita coba absen dulu satu persatu dari depan. Nah, seperti ini depannya. Nah, nanti kita tanyakan untuk harganya lur. Ini kita lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Nanti buat sedulur semua yang mau cari sapi kurban atau bakalan bisa menghubungi Mas Heru. Nanti untuk nomornya bisa dicek di kolom deskripsi. Misalkan sedulur semua ini nanti ada yang minat salah satu sapi di sini. Ini ada 8 ekor yang siap kurban. Nah, karena yang 2 di sana infonya belum poel dulu. Belum poel. Nanti screenshot terus dikirimkan ke Mas Heru, Mas, yang ini harganya berapa? Misalkan nyampe daerah saya di mana, itu nanti bisa bertanya-tanya lur. Ini kita coba, kita intip dari belakang, dari yang ujung sana aja dulu lur. Nah, ini untuk yang pertama, yang limusin seperti ini kondisinya. Belakangnya ini, kemudian ini yang kedua, ini nah, ini sapi yang ketiga nih, yang ketiga. Wah, ini dipotong wis mantap ini lur, gemuk-gemuk lur. Ini yang keempat. Ini kemudian ini yang kelima. Nah, ini gemuk-gemuk siap kurban. Ini kemudian ini yang keenam. Nah, ini dan ini untuk pilihan harga yang agak ringan. Nah, yang ringan-ringan seperti ini lur, untuk kurban ini sudah poel, siap untuk kurban. Ini sapi ketujuh. Ini kemudian ini yang kedelapan, ini juga sudah poel, siap untuk kurban. Nah, ini sapinya seperti ini. Ini untuk sapi yang kesembilan.
Dan ke 10 ada Pegon. Nah ini untuk Pegonnya juga gemuk. Nah ini untuk Pegonnya. Oke dulur, ini kita langsung menanyakan untuk harga sapi yang ada di kandang sapi milik Mas Heru ini. Ini untuk yang limusin sapi pertama ini harganya berapa, Mas? Ini 25.500 P1. 25.500 posisinya P1, ini lagi tidur. Nanti di awal ada videonya lur ketika berdiri. Kemudian untuk yang kedua ini, Mas? Ini udah laku. Oh, udah laku. Udah laku. Oh, yang ini udah laku, lur. Ini udah laku. Kemudian ini ada sapi ketiga. Untuk yang ini harga berapa, Mas? Ini harga 29,5 P2. 29,5 P2. Ini kemudian untuk yang keempat? Yang keempat 26 P3. Ini 26 P3. P3. Kemudian ini sapi kelima. Sapi kelima 29,5. 29,5 P1. Ini P1. Kemudian untuk yang keenam, Mas? Yang keenam 31 P1. 31 P1. Ini untuk sapinya. Kemudian kita lanjut ke sapi ke 7, Mas, ya? Ya, ke 7. Ini ada limusin, Lur. Kalau untuk yang ini berapa, Mas? 22 P1. 22 P1. Nah, ini untuk kurban bisa digemukkan lagi juga masih bisa, Mas, ya? Ya, masih. Nah, ini kemudian ini ada sapi ke-8. 24,5 P2. Ini kemudian ini masuknya limusin, Mas, ini ya? Masuknya limusin. Kalau yang ini, Mas? Ini 24,5 juga. 24,5. Posisi baru, belum poel, tapi masih gini. Oh, gitu. Masih mau copot. Ya, nah, mau copot ini. Ini tadi harganya berapa, Mas? 24,5. 24,5. Ya. Ini kemudian ada Pegon. Untuk yang Pegon ini, Mas? Pegon non poel 26. Oh, belum poel 26. Dengan harga yang diberikan tadi itu masih bisa nego lagi apa enggak, Mas? Insya Allah masih bisa nego. Oh, masih bisa nego, Mas, ya? Masih bisa nego. Mas, ini selain nomor HP, ketika sedulur semua mau tanya-tanya ke Mas Heru itu ada sosial media atau apa, Mas? Facebook ada, Mas? Ada. Apa namanya, Mas? Facebooknya saya Heru-Heru. Heru-Heru? Iya. Nah ini lur, jadi nanti sedulur semua yang mau kepo untuk sapi-sapi yang ada di sini, selain nomor WA nanti bisa juga postingannya dilihat di Facebook, Mas, ya? Iya, betul. Nah ini untuk lokasi kandang ini sendiri berada di mana, Mas? Dusun Ngelarangan. Dusun Ngelarangan. Desa Selosari. Desa Selosari. Kecamatan Kandat. Kecamatan Kandat. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Nah ini jadi untuk sapi-sapi di sini yang siap kurban itu ada 8 ekor, Mas, ya? Iya, siap. Ada 8 ekor, dan nanti buat sedulur semua yang mau pesan itu siap antar sampai lokasi, Mas? Insya Allah siap antar sampai lokasi. Nah, siap antar sampai lokasi. Itu nambah ongkos kirim lagi atau bagaimana, Mas? Nanti tergantung gimana nanti, apa ya, tergantung gimana nanti. Tergantung tempat ya, pengirimannya juga, ya, Mas, ya? Dekatnya lokasi pengiriman. Nah, ini jadi ketika sedulur semua tempatnya dekat di sini mungkin sudah bisa termasuk ongkos kirimnya, tapi kalau di luar kota ya tentunya harus nambah lagi, Mas, ya? Ya, betul. Nah ini lur. Nah oke dulurku, itu tadi review harga sapi yang ada di kandang ini. Siapa tahu sedulur semua ada yang mau cari sapi kurban khususnya di area Kediri, bisa langsung menghubungi Mas Heru untuk bertanya-tanya dan nego-nego sapi-sapi yang ada di kandang ini, dulurku. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat.
Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.